Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk videonya kotak pertama pada tahun 2020. Bersama dengan saya hari ini adalah peranti Realme 5i, iaitu peranti terbaru daripada Realme yang dilancarkan pada tahun ini. Tahun lepas saja sudah ada banyak peranti Realme 5 yang dilancarkan seperti Realme 5, Realme 5 Pro dan Realme 5X. Yang ini pula adalah Realme 5i, iaitu variasi yang lebih murah berbanding dengan Realme 5i. Okey, mari kita lihat kotaknya terlebih dahulu. Di hadapan ada penulisan 5i Realme. Di sisi ada tulisan Realme 5i lagi sekali, sama juga sisi sebelah lagi. Di atas adalah logo huruf R Realme. Di bawah tiada apa-apa. Di bahagian belakang adalah spesifikasi asas, iaitu peranti ini menggunakan bateri berkapasiti 5000 mAh, mempunyai quad camera ultra wide, dijana dengan Snapdragon 665 dan mempunyai paparan 6.5 inci mini drop display. Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan nyah kotak. Buka saja kotak, seperti biasa kita ada satu lagi kotak kecil. Hey, welcome to Realme family. Dan di dalam kotak kecil ni kita ada kad SIM. Itu saja. Kemudian kita akan lihat peranti itu sendiri. Dan sebelum itu, kita lihat dulu dalam kotaknya lagi. Ada pengecas 10 watt dengan kabel micro USB. Alamak, tahun 2020 masih kabel micro USB. Tapi tak mengapa, kerana ini adalah peranti kelas pertengahan asas. Jadi kita akan letak semua ni ke tepi dulu dan lihat peranti itu sendiri. Ini adalah peranti itu sendiri, iaitu Realme 5i. Di belakangnya adalah panel plastik yang dilihat mempunyai satu corak yang agak menarik dari sudut ni memancar ke bahagian atas. Ini adalah seakan warna biru turquoise, lebih kurang begitu, dengan kemasan yang licin yang ada sedikit pattern di belakangnya beralur dan ada bunyi, mungkin untuk memberi cengkaman yang lebih. Ia juga kelihatan mempunyai kemasan berkilat seakan diperbuat daripada bahan besi. Okey, ada logo Realme, ada pengimbas siap jari fizikal dan ada lensa-lensa kamera daripada 4 kamera, yang mana ia menggunakan lensa 12 megapiksel lensa biasa, 8 megapiksel lensa sudut ultra lebar, 2 megapiksel lensa kedalaman dan 2 megapiksel lensa makro, dan juga ada LED flash. Di bahagian bawah adalah port bicu audio 3.5 mm micro USB ke kisi pembesar suara. Di bahagian sisi kiri adalah slot kad SIM dan butang arah suara. Sisi kanan adalah butang kuasa. Bahagian atas tiada apa-apa. Jadi mari kita mula hidupkan peranti ini untuk lihat apakah penawaran menarik yang ditawarkan oleh Realme untuk peranti ini. Menggunakan skrin HD Plus sahaja, bukannya resolusi tinggi seperti Full HD Plus dan sebagainya. Mempunyai dagu yang besar, mempunyai takuk kecil dan seperti saya kata tadi, ia dijana dengan Snapdragon 665, dipadankan pula dengan memori 4GB RAM dengan storan dalaman 64GB. Seperti yang saya katakan tadi, saiz paparan ini adalah 6.5 inci dengan lebih tepat jika kita menggunakan aplikasi seperti CPU-Z. Saiz sebenar paparan ini adalah 6.52 inci HD+. Jadi ini bermakna jika anda menggunakan peranti ini untuk menonton video di YouTube dan sebagainya, ia tidak akan memberikan pengalaman yang memuaskan. Sebaliknya akan memberikan pengalaman yang biasa-biasa sahaja. Dan ia adalah panel LCD. Jadi anda boleh nampak piksel-pikselnya dengan dekat apabila anda pandang di beberapa sudut seperti dengan betul-betul bawah mata seperti ini. Saya boleh nampak setiap piksel pada peranti ini. Okey, kemudian kamera self photo saya lupa sebutkan tadi menggunakan lensa 8 megapiksel. Jadi dari segi penawaran harga, Realme masih tidak memberitahu lagi harga rasmi yang akan dijual di Malaysia untuk Realme 5i ini. Tetapi disebabkan ini adalah variasi yang dikatakan lebih murah pada Realme 5, tidak dinafikan ia akan dijual pada harga yang sangat mampu milik. Jadi kita akan lihat dulu kameranya sedikit untuk melihat apakah kualiti yang ditawarkan oleh Realme untuk peranti dengan harga seperti ini. Saya akan mulakan dengan kamera soft photo. Sedikit soft tapi ada juga bunyi kesan yang bagi saya agak kelakar. Kemudian kamera belakang, kita akan cuba. Oh,
Jadi saya rasa itu saja untuk Nyah Kotak dan melihat secara ringkas peranti daripada Realme untuk tahun 2020 ini, iaitu Realme 5i. Jadi jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.